Pantesan turun, pantesan sebelah bener sebelah kagak. Jadi ini adalah tukang permak. Permak per. Yuk kita setting stopper aja. Ya, jadi dia biar dia tidak mentok walaupun pendek sejari atau celup. Ya. Jadi dia ini aman. Jadi sebelum dia disrot, stopper dulu sudah nahan. Ya. Yuk kita nyeting tinggi si coil oper. Sudah selesai kita setting stopper. Nah, fungsinya untuk supaya saat ini pendek sekali, low, dia tidak mentok fender lagi. Gak ada gesot-gesot, no gesot-gesot. Saat kita kecepatan tinggi, bumpy apa segimana, pokoknya gak gesot deh, aman. Jadi, kenapa kita setting low? Karena ini pendek banget ya. Sudah gitu nih bannya agak keluar. Jadi, maklumlah. Nah, tergantung ban juga sebenarnya. Ini karena bannya agak keluar dikit, jadi kita mau nggak mau setting stopper. Ya tergantung kondisinya ya. Kalau ini peleknya agak masuk, mungkin tidak perlu ya, karena tadi kemarin kita nih udah setting enak, tapi begitu agak keluar, ternyata malah zop. Jadi kita memang mau dibikin lembut, tapi tidak gesrok. Nah, jadi kita fungsinya setting stopper tuh itu. Ini tadi juga caranya kita lembutin, ada caranya. Nanti kita bisa diskusi di WA atau di kolom komentar ya. Nanti karena otomatis pasti ya. Peret tambah 1 cm berarti panjangnya juga tambah 1 cm juga. Peret tambah setengah cm berarti soknya juga tambah setengah cm biar tetap sama ya. Nah, ini tergantung semua dari ketinggian per. Baru kita atur ketinggian si shock ya. Kadang gini, ini kan make persen ya, slot berapa persen. Jadi di belakang itu yang per dan sama shocknya misah. Kadang kita mesti ukur ketinggian dulu di bagian pernya, baru kita ukur lagi di bagian shocknya. Dia tidak boleh terlalu rilis, dia tidak boleh terlalu mendem. Artinya kita punya feeling ya, punya feeling enaknya di mana nih, lembutnya di mana. Nah, itu yang kita atur. Nah, kalau mau keras kita agak mendem gitu ya. Sip, nanti kita tes dan fitment-nya kita atur. Dan kebetulan ini pakai yellow dari Taiwan ya. Ini coilover-nya lumayan dah, ini lembut dapat, keras dapat, tapi memang untuk karakternya monotop pasti lebih kaku daripada si Tain ya. Tain ngayun-ngayun. Nah, sedangkan coilover yellow ini stabil, diem gitu loh, diem banget. Tapi di kelas yang menengah ya. Jadi nanti cekidot aja sampai habis. Kita tes nanti dalam mobil juga. Beban banyak ya, beban banyak. Panas nih, 90 kilo. 100 kilo. 100 kilo. 2 hours later. Sekarang kita tes gestrot. Langsung kita banting-banting ya. Langsung.
coba jalan jelek ya. Atur mau ngayung-ngayung dulu, bre. Kenapa tuh kok di belakang enak suaranya ya? Iya, merdu spoon ya. Oke, enak. Harga juga enak itu. Suwe. Ini gue takut keserot nih. Oh enggak. Kagak. Lebih enak ini daripada kemarin. Ini. Iya. Kemarin tuh masih sakit pinggang kita. Kemarin sakit ya? Iya. Nah, kemarin tuh masih ada duk nih di belakang kita. Iya. Ini lumayan ngayun ya. Tapi apa namanya? Lebih keras apa lebih empuk? Kalau ini lebih empuk. Gila ini mah, kayak pesawat cuy. Awas aja ngerem, tinggal balik gitu, mungkin orang-orang aja di Maren. Bro, gua sakit pinggang, bro. Hah? Sakit pinggang? Udah bangun belum, bro? Gua kesana deh. Ini, gua kesel apa? Setelan kanan-kirinya tuh bisa beda. Ya gasrot lah. Kok ya gasrot kiri doang ya? Mikir ya? Gua juga mikir, anjing, kenapa ya? Juga setelannya kan? Iya. Gua tes, bangke, gua kata. Nah, lu. Kempung kan tuh? Ternyata setting stoppernya berhasil, dan yang paling enak kita berhasil nyeting itu tidak keras. Biasa kan rata-rata coilover keras ya, tidak keras, sangat-sangat tidak keras, dan manuver juga lebih enak walaupun lembut ya, kita setting lembut ya. Udah enak juga ke jalan Indonesia yang bumpy gitu. Jalanan rusak-rusak ya, jadi nggak terlalu ini. Cuman tetap aja kalau yang low. Ini lu ganti yang gambarnya cuman sejari mah dua jari sedikit gitu belakangnya. Dengan manajer-ajar aja, tetap kita butuh jalanan yang agak lebih bagus. Ya minimal gelombang, tapi travelnya jangan banyak-banyak lah. Travelnya 50 mili lah maksimal lah itu. Atau 60 udah bagus. Jadi jalan gelombangnya diukur juga di jalan. Jangan lu main hajar-hajar, tiba-tiba jeduk, waduh. Ya, walaupun udah setting stopper, jangan digunakan untuk hal-hal yang aneh-aneh. Ya, terus untuk si yellow sama ten, itu karakter yellow udah bisa menyamai dengan ten. Tapi tetap ten itu lebih empuk. Walaupun si yellow ini kan monotube nih, dia tetap empuk, tapi memang tidak sempuk ten. Tapi lumayan lah, sudah lumayan banget lah. Gitu loh. Recommended, kelas pelajar. Ya, untuk selanjutnya kita next vlog buat yang hal-hal yang kita mau hajar ya, terutama yang kemarin si provider tuh ada masalah. Kita telitiin lagi, kita bikin vlognya, kita studi banding lagi, kita buat pembelajarannya masing-masing ya. Jadi kita buat sekalian buat oprek-opreknya, hasilnya seperti apa juga, bantingnya seperti apa ya, nanti di provider next vlog.